Ya, pada sidang media itu juga, Datuk Kamarudin memaklumkan lebih 1,000 rakyat Malaysia yang terkandas di India pula akan dibawa pulang ke tanah air dalam masa terdekat. Pesawat yang terlibat dengan operasi akan melalui Chennai dan Trichy. Dijangkakan seramai 1,116 orang rakyat Malaysia yang terkandas di India akan dapat dibawa pulang ke tanah air kita ini dalam waktu yang terdekat. Kepulangan mereka bakal menggunakan 6 buah pesawat Air Asia jenis A320 yang disewa khas. Kesemua 6 pesawat ini akan membawa pulang rakyat Malaysia melalui Chennai dan Trichy. Saya juga ingin memaklumkan bahawa segala kos sewaan penerbangan ini, iaitu berjumlah ringgit Malaysia 1.05 juta, akan dibiayai sepenuhnya oleh parti MIC. Wisma Putra turut bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airports Berhad kini berusaha menyelaras penerbangan MAS bagi membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Chennai dan Mumbai. Sehubungan itu, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang berusaha mendapatkan kelulusan mendarat bagi 2 pesawat MAS daripada kerajaan India.